Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Isun Gilang Official. Oke, tak salipin dulu yo, biar enak ini pemandangannya, biar nggak mobil. Oke teman-teman, jadi ini tak tunjukin untuk suasana perjalanan, situasi saat ini di Banyuwangi. Untuk perjalanan ke arah bandara ya teman-teman ya, untuk ke arah bandara Blimbing Sari, monggo dinikmati untuk suasana perjalanan. Siapa tahu di sini ada proyek-proyek atau perkembangan atau pembangunan jalan atau yang lainnya, monggo dinikmati saja untuk suasana perjalanan nih teman-teman. Ini ada ngopi solong, wow, warung baru ini. Ada warung baru teman-teman. Ini arah jalanan yo. Kalau yang mau cari kosan bisa ke daerah sana teman-teman, atau di depan sini juga ada kos-kosan. Nah, ini juga warung baru ini sih, yuk, warung anyar. Nah, ini kos-kosan di sebelah sini juga ada teman-teman. Nah, itu villa dan kos-kosan. Nah, ini banyak homestay, yo. Cedek bandara pisan, mantep. Ini daerah Badis teman-teman, yang kemarin minta Badis mas, Badis kok gak enek. Nah, ini soalnya kan lewat saja teman-teman, kalau Badisnya bisa langsung masuk ke sana itu, yo. Jalan-jalan itu ada. Cuma saya nggak masuk ke sana, tidak nggak masuk ke gang-gangnya, cuma lewat jalan tengahnya saja ya, jalan utamanya saja teman-teman. Wiki apa pilot sekul Banyuwangi, yang mau sekolah pilot, nah gini Banyuwangi juga ada teman-teman, tinggal pilih ya sekolahnya, sekolah model apa monggo ya, silakan di Banyuwangi juga ada warung makan Gemini. Iki apa iki SD apa iki SDN 1 Karang Bendo. Lebune. Enggak ono kocone. Ini ada pojokan ke kiri teman-teman. Ini kita ke arah Pondok Apung ya, ke rumah makan ya, ikan bakar Ngoi Purono, mendower 100 meter. Karena ini ke arah bandara, ya tak buatkan yang bandara saja, gak masuk-masuk. Ini warung baru lagi sih, yo. Ya lama sih, cuma yo masih relatif baru, masih tahun-tahun ini teman-teman. Ya dapat 3 bulanan lah. Kok iku koyo buka anu ya, kemarin itu sebelumnya puasa ya. Iki kantor Desa Karangbendo teman-teman, sebelah kanan saya. Oke, ini kita ambil yang ke kanan ya, untuk yang lurus ini kita ke arah Ail ya, ke Alam Indah Lestari, ke arah Badean teman-teman. Jadi kita ambil yang ke kanan, yang ke arah Banyuwangi, ke arah Blimbing Sari ya, Bandara Blimbing Sari, sama di Pantai Blimbing Sarinya. Di Pantai Blimbing Sari juga ada updatean teman-teman, itu buat foto-foto juga bagus ya. Mas, tapi anu ya, masih belum terrealisasi semua, masih ya setengah-setengah lah, masih bagus, enak, sudah ada perubahan, lebih mantap lagi teman-teman. Di pemandangan di sini ya apik pisan ya, kalau lewat sini bisa foto-foto juga. Di sini juga spot foto paling enak sih kalau background gunung, tapi kalau ini masih mendung jadi nggak bisa foto-foto. Tapi kalau mau foto-foto bisa teman-teman, di sana di RTH Karangbendonya itu juga bagus untuk spot fotonya, di pinggir-pinggir sawah, di tengah sawah ya, sama lihat pesawat turun ya, pesawat take off ambil landing. Oke, RTH Karangbendone rame sih tiap hari yo, tiap hari, tiap sore yo, tiap pagi. Kalau pagi sih sepi, tapi kalau sore-sore ini wah rame yo. Soalnya nih, kalau sunsetnya pas dari sini teman-teman, bagus yo.
Tuh lebune. Ya Allah. Wah, ngantuk aku. Oke teman-teman, ini ada pertigaan ya. Jadi untuk yang ke kanan ini kita ke arah Rogo Jambi ya, ke arah Rogo Jambi, ke arah kota Rogo Jambi ya. Terus kita ambil yang ke kiri teman-teman, yang ke arah Bandara Blimbingsari, ke arah pantai Blimbingsarinya. Omahku ya mlebu Kecamatan Blimbingsari ya. Masuk Blimbingsari juga omahku. Tapi kecamatan nih, kalau desanya ya desa, ya itu desanya ya. Oke, tak salipi dulu mobilnya. Wah, abang kabe mobilnya, cek podo nih. Ki masuk desa Tegalwiro teman-teman. Daerah Tegalwiro, Blimbingsari. Apotek Blimbingsari, ini ada Bigger Fried Chicken. Nggak tahu masih buka apa enggak itu. Ini di sebelah sini, ini tempat pembuangan sampah ya. Nah itu tempat pembuangan sampah. Ini ada Pertamina, Pertasop ya, Pertasop sebelah sini. Wah, ini sudah ganti ya. Kemarin itu ada mbaknya sendiri yang di sana apa? Yang mandirian itu, yang sendirian pribadi. Sekarang udah ada Pertamina ini diambil alih sama Pertamina kok ya. Tapi pas elek nih kene buka soalnya kan enak deh jalur bandara. Iku kemungkinan iku diambil ya, nggak tahu lagi sih ya. Wah, iki semoga aja nggak kemerosok ya. Iki anginnya sih rada kenceng iki nih kene. Wah, iki pemandangannya kalau kesini tuh sore-sore enak temen-temen ya, sambil ke arah pantai Blimbingsari sambil menikmati sunset ya, nyoret motoret motoran sore hari. Wah, enak nih gini. Atau jalan kaki ya apa namanya, jogging atau bersepeda ya, sepeda ontel itu enak deh ini, sambil menikmati sawah-sawah teman-teman ya. Ini Sun Osing ya, sebelah kiri saya. Nah, ini sebelah kiri ini Sun Osing bandara. Ini bandarannya sebelah sini teman-teman. Nah, ini bandarannya wisata bahari Blimbingsari untuk yang lurus sana. Untuk yang ke kiri ini kita masuk ke Bandara Blimbingsari teman-teman. Monggo yang pengen liburan ke Banyuwangi bisa naik pesawat atau kereta atau darat ya, bisa semua teman-teman, atau dari laut bisa semua, monggo. Nah, itu sayang sekali yo, aku nggak boleh masuk rono, boleh masuk apa yo? Aja nih enak masuk ya, bisa lihat-lihat di dalamnya, suasana di dalamnya, biar teman-teman yang lain itu biar tahu untuk kondisi di bandara itu ya apa sih, suasana di dalamnya itu seperti apa. Nah, itu berhubung saya nggak bisa ya, dari sini saja wis ya, tak marah sih. Nah, kayak ini. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya untuk suasana perjalanan menuju ke Bandara Blimbingsari ini. Di situ di depan sana ada apa namanya? Ada akademi penerbangan, sekolah pilot teman-teman. Untuk sebelah kiri sini adalah Bandara Blimbingsarinya. Nah, itu monggo yang mau liburan ke Banyuwangi bisa via darat, air atau udara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bagi subscribe biar nggak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.